J di eventnya Pop Me. Aku udah nggak sabar nih guys mau ke booth-nya Pop Me karena katanya keren banget loh guys. Dan di sana aku mau jadi pro player bareng anak-anak dari RRQ TCN PUBG Mobile. Mau mabar nih. Jadi langsung aja yuk ikutin aku keseruannya di dalam. Yuk. Sekarang kita udah sampai nih di booth-nya Pop Me. Jadi sekarang langsung aja yuk kita naik ke atas karena aku udah gak sabar nih mau lihat keseruannya. Bagian dari GoFood Group, perusahaan atau grup besar di Indonesia ya. Buat saya kesempatan yang gak datang dua kali, jadi gak usah mikir sih. Pas ditanyain mau kerja sama apa enggak, langsung saya bilang, oh oke. 5 bulan tadi kita udah ikutin hampir 200 pertandingan. Wow, ini 200 gak bohong ya? Tepuk tangan dong untuk RRQ, keren banget loh. Suka banget ya, apalagi kalau lagi main game sampai malam-malam. Langsung dong ya, Pop Me, seruput Pop Me Jus, lanjut langsung. Ya, terima kasih kepada RRQ, luar biasa sekali Pop Me-nya selamanya ya. RRQ ya, dulunya kan cuma bisa lihat di... Akhirnya sekarang bisa ketemu ya. Oh ya, sama aku ada penasaran nih, satu pertanyaan buat kamu. Kamu pasti pernah dong makan Pop Me ya? Pernah. Pop Me favorit kamu rasa apa nih? Ayam bawang ya? Yeah. Yang original berarti yang paling enak ya. Oke deh, thank you ya Yosua, thank you banget. Nah teman-teman, sekarang aku udah bersama caster-caster dari acara Mabar Pop Me bersama juga tim RRQ. Aku mau nanya dulu nih, casternya siapa aja nih dari kamu nih? Halo, aku Richard.
Namanya Richard? Iya. Oke, okay. Aku tahu sih kamu bohong. Kamu namanya? Halo, aku Septi. Oke, okay. Septi sama Richard ya, katanya ya, namanya Richard. Aku mau nanya nih, Richard sama Septi, mulai dari Richard dulu. Menurut kamu acara mabar ini gimana nih? Seru banget, gila. Ini seru banget ya? Enggak, kayak dia mabar sama RRQ, fans-fansnya sama pengunjung PRJ, tapi RRQ bisa kalah gitu tadi. Oh iya ya, tadi ya? Iya. Keren banget. Tapi kita paling banyak sih, tadi Ramones. Kita paling banyak sih, gitu. Tapi gak dapet chicken dinner. Iya sih, sama aja tetap kalah ya meskipun killnya banyak. Kalau menurut Septi gimana nih? Seru-seru, apalagi ada yang joget terus mati gitu. Ya. Oh iya, tadi aku lihat ya. Sih. Lagi ngintip-ngintip joget, dia mati ya. Iya, gimana? Terus aku mau nanya nih, aku penasaran aja pasti pernah dong makan pop mie? Wah, pernah banget. Pernah ya? Pernah banget. Hobi banget. Aku penasaran nih, rasa pop mie yang paling kalian suka apa nih? Bakso. Rasa pop mie bakso yang hijau berarti. Betul, ya? Betul, yang hijau. Kalau Septi apa nih? Mie goreng pedes ya? Oke deh. Thank you banget ya udah mau aku tanya-tanya hari ini. Hai teman-teman semuanya. Sekarang aku udah sama teman-teman dari RRQ TCN nih. Abis selesai main bareng. Nah, aku mau kepo-kepoin mereka dulu nih. Gimana kesan-pesan mereka abis main bareng? Nah, dari kamu dulu nih. Gimana nih? Kesusahan sih karena nggak pakai headset sama baterai tinggal 10%. Jadi layarnya redup. Nggak lihat apa. Gak kelihatan banget ya, gitu gak ya. Iya, kelihatan banget ya. Kalau dari Ramones gimana nih? Apanya nih? Mabarnya, kesan-kesannya. Oh, ya, tadi sempat aku tinggal pipis. Aku tinggal ke toilet. Ah iya? Iya, serius. Aku apanya? Sembunyi tadi. Oh sembunyi? Oh yang balik-balik udah mati ya? Belum. Oh, belum ya? Belum mati. Hmm. Ya udah abis gitu muter lagi. Ketemu his papel. Mapnya gede ya? Terus, tapi cuma berdua-lima ya? Iya. Terus habis itu mati sama orang ini, menyatu sama alam. Oh, nggak kelihatan tadi. Oh, nggak kelihatan. Kalau Genta gimana nih kesan-pesannya? Seru sih, tapi apa? Antusiasnya pada semangat-semangat banget main. Buat niat juga pada mau menang. Nah, apalagi kita mainnya juga ketawa-tawa ya. Terus kita saling ketemu bertiga, jadi saling bunuh-bunuhan bertiga. Ah, iya. Lupa, satu tim. Taunya kita lagi musuhan ya, gitu. Makanya tadi sisa Ramores doang. Tapi seru sih, seru. Makasih juga buat Pomi yang udah nyediain kita apa sarana buat main mabar sama teman-teman yang lain. Nah, jadi gitu nih guys, keseruan dari mabar bersama tim RRQ dan juga Pomi. Thank you ya guys, jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe YouTube channel tim RRQ. Thank you semuanya, bye-bye.